guys, kembali lagi bersama gua si Gamers Cool. Oke guys ya, dan kali ini gua bakal lanjutin untuk gameplay The Legend of Neverland guys ya. Oke. Nah, di sini gua hanya bikin video pendek guys ya. Ini di sini gua bakal kasih tahu cara kalian ngebuka Rainbow Lucky Code ya guys ya. Di mana ini sedang bikin gimana ya? Teman-teman gue pada nyari-nyari untuk cari Rainbow Lucky Code yang ini guys ya, karena banyak banget player-player yang udah dapetin Rainbow Lucky Code yang satu ini guys ya. Nah, kalau kalian dapet, nanti kalian bisa dapet daya serangannya itu nambah 200 guys ya, nambah 200 guys ya, lumayan. Wow, this is amazing guys ya, wow banget gitu ya. Nah, di sini kan gua udah dapet, bisa cek aja ya guys ya, gua udah dapet ini item. Nah, cara dapet itemnya itu di mana, Bang? Nah, nanti kita bakal kasih tahu ya buat cara dapetin itemnya. Yang pertama, kalian harus cari dulu kayak semacam buku atau lembaran kertas ya guys ya. Itu buat kalian nanti gabungin set itemnya guys ya. Jujur aja, cari set itemnya itu agak berat ya guys ya, agak berat. Sumpah, gua agak bohong guys, agak berat. Jadi gua agak harus gua inget-inget ya guys. Soalnya sorry banget, gua udah ambil itemnya, jadi gua harus bakal gua inget-inget. Semoga aja berhasil guys ya. Gua kadang sering lupa gitu. Nah, kalian bisa cari aja di toko koin emas ya guys ya. Di sini, di sini ada yang namanya gambar Rainbow Lucky Code ya, kalian bisa ambil aja di sini guys, kalian bisa beli aja di sini. Nah, nanti di sini untuk gambar Rainbow Lucky Code nya nah, nanti gua bakal kasih tahu untuk itemnya itu di mana. Nanti kalau udah beli, nanti kalian bakal disuruh untuk gabungin itemnya guys. Jadi seperti itu guys ya, untuk cari itemnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau Rainbow Lucky Code itu berarti itu ada di dunia yang namanya Rainbow guys, atau tempat-tempat Rainbow ya. Ini. Nah, ini dia Rainforest. Kalian bisa cari itemnya itu di Rainforest di sini guys ya. Oke, kita bakal langsung aja cek-cek atau grebek-grebek untuk itemnya ya guys ya. Oke. Nah, ini dia guys ya. Nah, ini gua kasih videonya udah ada tunjukkan ya. Kalian lihat aja di tanda panah, di situ ada guys ya. Oke. Nah, untuk tempatnya itu ada di pohon yang warna ungu, itu yang lebat banget, banyak banget, itu ada di situ guys ya. Kalian ke situ aja. Nanti gua kita bakal sana aja guys ya. Oke, bisa nggak gua ke sana guys? Bentar lu guys. Poin. Oh, sudah. Kita sudah teleport. Kalau ada tulisan, ada suara pasti udah teleport guys ya. Tadi udah gua kasih tahu ya guys ya untuk ibaratnya tandanya ya guys ya. Kalian bisa cek aja di situ. Kita bakal keliling-keliling dulu. Di sini nanti akan ada teleport guys ya, teleport kecil itu di semak-semak kalau nggak salah. Tahu gua itu di semak-semak. Nah, itu dia guys. Nah, ini dia guys ya. Ini untuk item pertama kalian bisa dapet itu di sini guys. Nah, kalian bisa langsung aja. Nah, di sini kalian bisa langsung buka aja. Nanti bakal langsung item. Nah, ini gue sudah ambil, jadi gue nggak bisa kebuka lagi guys ya. Kalau gue buka, selesai pengumpulan. Jadi sudah selesai guys ya, sorry banget ya guys ya. Kalau di sini kalau nggak salah, ini kalian dapat bulu guys ya, dapat bulu guys ya. Oke, kalian paham ya guys ya, untuk tempat itemnya ini ada di pohon. Jadi tempat teleportnya itu tersembunyi guys ya, tersembunyi di sampingnya kayak tangga kayu yang ini guys. Tangga kayu guys ya. Oke, bentar dulu. Tangga kayu yang ini nih. Nah, ini guys, tangga kayu yang ini guys ya. Oke, itu untuk item yang pertama. Oke. Ya, ini sekedar hanya buat gimana ya? Biar ngasih tahu aja guys ya. Nanti kalian tinggal ambil aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, itu yang buat Rainbow 1F. Yang 2F-nya kalian bisa cek aja di sini. Nah, ini dia. Untuk yang Rainbow F-nya di sini itu kalian lari aja ke portal ya, yang ada pohon yang warna ungu guys. Nah, kalian bisa ke situ. Nah, dulu. Gua bisa guys. Nah, kalian bisa ke situ, nanti kita bakal ke situ. Di situ ada portal. Nanti itu pas di belakangnya, kalau nggak salah di belakangnya itu ada chest guys ya. Ada chest yang buat kalian ambil Rainbow Code-nya ya guys ya, Rainbow Lucky Code-nya. Nah, di sini nih, di portal ini guys, deket portal ini ya guys ya, deket portal ini. Mapnya kalian bisa cek aja tuh, deket di sini. Itu gua kasih tanda ya guys ya, yang ada tanda merah-merahnya ya, ada tanda panahnya. Kalian tinggal cek aja ke situ, oke? Okay? Nah, oke, okay, kita langsung aja cari itu, yaitu di belakang ya, di belakang. Nah, ini dia di sini guys. Kalau di belakang kalian turunin pet kalian ya, kalian tinggal masuk aja karena nggak muat coy kalau kalian masuk.
Yang tesnya di sini. Nah, ini dia tesnya. Oh, sudah ada player, coy. Nah, tesnya di sini, guys, ya. Ini dia. Oke, jadi untuk item kedua sudah ketemu, guys, ya. Sudah ketemu, tinggal kalian aja cek aja, guys, ya. Oke. Nah, ini untuk item yang terakhir. Jadi cuma ada 3 item yang buat kalian dapetin Rainbow Cult-nya, Rainbow Lucky Cult-nya, guys, ya. Ya, ini yang terakhir, kalian bisa cek aja di sini. Nah, ini dia, guys, ya. Kalian bisa cek aja di sini. Kita langsung aja lari lagi. Yang kedua, ketiga ya, terakhir gua tadi kedua. Yang ketiga, yang terakhir kalian langsung cari aja di Rainbow Forest 3F, oke? Ke situ, guys, ya. Nah, kita bakal langsung teleport ke situ. Jujur aja, yang terakhir ini yang paling gua sebel banget dan ini bener-bener agak sulit, guys, buat gua cari, guys. Sumpah, gua sampai pusing. Sampai pusing gua cariin item yang satu ini, guys, ya. Satu ini bener-bener pusing banget gua carinya, guys. Oke. Nah, kita bakal langsung aja. Nah, untuk itemnya gua bakal kasih tanda panah, ya, guys, ya. Itu ada di sini, guys. Nah, itu ada di situ, guys. Kalian bisa langsung aja ke situ, ya. Itu ada di situ. Kalau nggak salah itu deket semak-semak, guys. Jadi agak gimana ya, menutupi gitu. Ini emang dari developer gila banget, coy. Bisa nutupin gitu, guys. Sumpah. Nah, ini player gue itu lagi player ya, punya gue ya, karakter char gue lagi jalan. MC aja di situ, ya. Jadi ini bener-bener nutupin banget, guys. Sumpah. Nah, ini gue udah nyampe nih. Kita bakal langsung masuk. Nah, ini dia ada di sini. Pokoknya ada di pohon ini, guys. Yang ada emblem ini nih. Nah, ada emblem biru ini. Patokannya di sini, ya. Itu ada di belakang, guys. Ada di belakang pohon ini. Nah, ini ada di semak-semak nih. Kalian bisa cek aja nih. Tuh. Tuh, gua bilang apa, guys? Itu ada di semak-semak, guys. Kalian bisa cek aja itu. Ya ampun. Ada di semak-semak, guys. Kalian bisa buka ini. Bisa buka nggak? Nah, dulu. Waduh, kok nggak bisa dibuka ya? Mungkin itemnya sudah gua ambil, guys. Kalau udah ambil, nggak bakal bisa dibuka, guys, ya. Oke, kalian bisa cek aja di situ. Waduh, gua diserang lagi, kampret. Oke, gua diserang, guys. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai-santai. Nah, jadi yang terakhir itemnya ada di sini, guys, ya. Kalau itemnya tuh petinya tuh kelihatan, guys, ya, kelihatan banget, ya. Tinggal kalian ke situ aja. Nanti kalian langsung combine, ya, langsung combine itemnya tiga-tiganya. Nanti kalian bisa langsung dapet awan yang ini, guys. Tuh, awannya bagus banget, guys, ya. Jadi seperti itu, guys, ya. Nanti item yang kayak gambar buku tadi yang kalian beli di koin emas itu nanti gunanya buat gabungin atau buat ngecraft, ya, guys, ya, ngecraft item. Jadi seperti itu, guys, ya. Oke. Nah, jadi untuk videonya sampai sini dulu, guys, ya, untuk cara unlock dari Rainbow Lucky Cult, ya, guys, ya. Ntar dulu, nah, Rainbow Lucky Cult-nya gambarnya gimana nih, kita bakal cek lagi. Oke, ntar dulu, kita ambil dulu, guys. Nah, ini dia. Jadi ini dia gambar Rainbow Lucky Cult-nya. Silahkan aja kalian coba. Semoga kalian berhasil, guys, ya. Yang jelas gua udah kasih tanda panahnya, tinggal kalian cek aja, ya, guys, ya. Oke. Nanti kita bakal lanjut next video. See you next time. Sampai jumpa. Bye-bye. Yeay.